Selamat pagi Pak Wahyu. Pagi Mas Ferry, adikku sing nang dhewe. Gimana? Siap-siap sukses. Saya lihat kok sampean berkembang terus ini. Yo, siap sukses untuk menaklukkan kural itu gampang Pak Ferry. Sebuah video seorang pria yang menamai dirinya Raja Sengon tengah viral di media sosial. Di video yang diunggah, tampak pria bernama Asdi Wahyu Widodo ini tengah diwawancarai seorang pria. Pria ini menanyakan kiat-kiat sukses Wahyu. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Wahyu justru memberikan kiat sukses untuk menaklukkan pur. Wahyu mengaku sudah menaklukkan cewek seluruh Nusantara. Dia juga mengakui julukan Raja Sawer yang dia tujukan padanya karena menurutnya uang dia tak akan habis. Tiap hari datang 16 kontainer, kalau datang dikawal tweet katanya. Sementara untuk julukan Raja Sengon, dia akui awal bisnisnya adalah pengusaha Sengon. Di video yang viral juga tampak saat Wahyu ingin keluar rumah dan harus memilih mobil mana yang akan dipakainya. Di bagian lain juga tampak gembokan kertas. Ditulis uang sedang diturunkan dari mobil ke teras rumah. Video itu pun viral dan banyak diunggah di media sosial. Setelah video ini viral, Wahyu Widodo yang ternyata warga Muncar, Banyuwangi memberikan klarifikasi. Menurutnya, semua yang diucapkan itu tidak benar. Dia hanya bercanda saja. Akibat video itu, Wahyu mengaku sungkan pada istri dan anak-anaknya. Pria berumur 50 tahun ini memang merupakan pengusaha kayu Sengon. Dirinya merintis usaha tersebut sejak puluhan tahun. Namun, Wahyu menegaskan, apa yang ada di video itu hanya hoaks belaka. Namun, sekitar 3 hari yang lalu, Wahyu terkejut karena video itu menjadi viral dan tersebar di media sosial.